yang kelak di yaumil akhir kita senantiasa mengharap-harapkan syafaatnya. Salam hormat, salam talib untuk guru besar Padepokan Sedang Zakat Mas Karya, berkah barokah sehat selalu dimanapun beliau berada, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam genang nikmatnya di sepanjang masa bersama keluarga, amin amin ya rabbal alamin. Untuk para master dan bakter di mana Anda berada, salam persaudaraan sedunia. Untuk netizen, subscriber dan warganet semua, salam rahayu, salam lestari, sehat selalu, berkah barokah, panjang umur, berrezeki dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, luar biasa. Waktu maghrib ada fenomena alam seperti ini, netizen, tampak sesuatu di sana, luar biasa ini. Dan coba kita berdekat. Ini mengiringi hari berbuka puasa ya. Berbuka puasa keadaan seperti ini. Ada fenomena yang luar biasa di sana dan memang harus sedikit kita cermati ya. Ini adalah suatu pantulan cahaya sinar matahari ya, dan sampai ke atas-atas itu, dan bulan yang kemarin berjajar dengan bintang itu yang saya unggah ya. Fenomena merah ya, semburat merah ya, di ufuk sebelah barat ya. Ini namanya lembayung senja. Seperti inilah yang dengan lembayung senja yang luar biasa. Ini bisa berubah warna ya, dari situ ke biru-biruan, kemudian hijau ke hitaman, kalau diarahkan seperti itu berubah, ini biru langit, ini biru langit nih, kemudian dari biru langit bidah ke warna yang agak ke putih ya, kena semburat putih seperti ini, kemudian warna lagi berubah lagi. Ini karena memang ada pergantian cuaca di sana. Nah, seperti ini, kemerah-merahan, kemudian ada kemerah sekali, ke hitam-hitaman, kemudian ke gelap-gelapan dan gelap sekali, dan kemudian gelap seperti ini. Kemudian kita angkat lagi, akan ada perubahan warna lagi ke merah dan lain sebagainya. Sekian ya, dan berkah-berkah panjang umur bagi semuanya, sehat selalu di sana. Terima kasih. Ya, inilah fenomena alam yang tentunya terjadi ketika sore terjadi mendung di ufuk sebelah barat ya. Oke, makasih.